Kejatuhan rohani yang begitu sangat dalam ini, contoh-contohnya, ciri-cirinya begini. Anda mulai cek ya, cek masing-masing. Apakah Anda masih terikat dengan berbagai belenggu dosa? Coba dicek. Seperti kecanduan rokok, judi, seks bebas, pornografi, percabulan, perzinahan, narkoba. Apakah Anda masih terus hidup sembrono dan terus sengaja tinggal dalam dosa-dosa tersebut dan menikmatinya? Apakah Anda masih terus menyimpan dendam, amarah, kebencian, kepahitan, bahkan tidak bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hati Anda? Apakah Anda cinta Tuhan cuma separuh hati, datang ke gereja, ya Yesus oke, tapi sebetulnya di luar itu separuh hati kamu serahkan kepada dunia dan masih kompromi dengan berhala dan ilah-ilah lain? Itu ciri-cirinya, coba Anda cek. Ada orang yang sakit tak kunjung sembuh, dan dia merasa udah didoakan pendeta manapun gak sembuh. Tetangga bilang, kenapa kamu gak pergi ke paranormal dukun, dan dia akhirnya mengikutinya. Singkat cerita, keadaannya bukan makin sembuh, makin parah. Karena setan itu kalau menyembuhkan, selalu ada tumbal, minta upah. Kalau Yesus mau menyembuhkan dengan sukarela, dengan sukacita, dia sembuhkan karena dia Allah penyembuh. Ya, jadi banyak orang percaya yang setengah hati, yang gak sabar menanti jawaban Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Lebih baik kamu itu masuk kerajaan surga daripada kamu memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawamu, apa gunanya? Seringkali kita mempertanyakan Tuhan, kenapa kau izinkan aku sakit? Kurang bertekun dalam iman, tidak pernah membereskan dosa-dosa apa yang ada dalam kehidupannya, sehingga dunia dapat mengobrak-abrikkan tersebut.